dia pulang kapan, Dek? Udah 3 bulan belum pulang ke rumah. Ya kan ibu tahu, bagus ngekos itu buat kuliah. Iya, ibu tahu kok. Ada sekarang lagi ngapain? Bagus lagi ngerjain tugas. Kenapa sih nggak pulang terus? Ya, ibu kan mau tahu di mana Faber ada di sana. Ya ibu kan tahu, bagus sekarang lagi sibuk-sibuknya kuliah. Oh iya bu, uang adik tinggal 50. Ya udah, nanti sore ibu transfer ya. Ya. Assalamualaikum adek. Ya, waalaikumsalam bu. Kenapa? Cuma mau tahu kabar adek aja po. Baik kok bu, senang aja. Ye, anak mami. Siapa itu dek? Ya udah dulu ya, bos lagi sama temen, main. Assalamualaikum. Ibu. Ade lagi di mana? Bagus lagi di Alfa, Bu. Ade udah makan belum? Iya, ini lagi bikin. Ade udah mandi belum? Udah, Ibu. Ade udah sholat belum? Udah, Bu. Ya udah, doain Ibu ya. Aduh, kenapa lagi sih, Bu? Ada udah makan, udah sholat, udah mandi. Ada juga punya kesibukan sendiri sini. Bisa nggak sih nggak nelpon sehari aja? Assalamualaikum Mas Bagus. Kami dari rumah sakit. Ibu Mas sudah 2 bulan dirawat di rumah sakit kami. Sebelumnya kami minta maaf. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Ibu Mas. Tetapi penyakitnya udah terlalu kronis dan terlambat untuk dirawat. Kami juga mendapat pesan dari Ibu Mas untuk sampaikan ke Mas Bagus. Ibu Mas berpesan, semoga anaknya bisa menemukan apa yang selama ini dia cari. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu.